Halo, ini hari kedua kita PPKM. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini dimulai dengan membersihkan sisa benang jahit di tote bag pesanan dari sekolah penerbangan di Jakarta. Siang tadi, banyak orang berebut vaksin di Kiri Resono. Di perjalanan saya menuju meeting pertama bulan ini. Sebuah kafe di daerah utara Jogja katanya siang tadi digerebek karena tidak menerapkan take away. Hari ini, dua kali saya berpapasan dengan ambulans. Perempatan Ringgit Kentungan di atas jam 9 sudah ditutup. Sehingga supir Gojek saya mengajak menelusuri jalan tikus untuk sampai di rumah pada akhirnya. Satu hal yang saya dapat sebelum pulang. Pertanyaan dari teman saya. Benar juga. COVID ini kita yang gak bisa ngatasi, atau memang disetting ya?